lika-liku peristiwa akhir zaman ataupun fitnah-fitnah akhir zaman. Tidak syak lagi bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir, dan itu dinaskan di dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudah. Makanya di antara hikmah kenapa seluruh putra-putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang hidup sampai dewasa. Semua putra Nabi itu meninggal di waktu bayi. Karena kata para ulama ada dua penyebabnya. Pertama, kebiasaan Nabi atau kebiasaan para nabi kalau memiliki anak laki-laki, biasanya anaknya jadi nabi. Contoh Nabi Daud punya anak Sulaiman jadi nabi. Nabi Ishak punya anak Yakub jadi nabi. Nabi Yakub punya anak Yusuf jadi nabi. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau seandainya putra-putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sampai dewasa, dikhawatirkan jadi nabi. Sementara Rasul sendiri sudah mengatakan tidak ada nabi sesudah. Dan yang kedua, dikhawatirkan manusia akan menyembahnya, akan terjadi ghulu terhadap orang-orang soleh, apalagi langsung anaknya nabi. Yang mengaku cucunya nabi saja di Indonesia ini banyak yang disembah oleh pengikutnya, kan? Ya, kita katakan oknum. Sampai ada yang sujud, bahkan bekas langkahnya saja sampai dicium. Padahal sahabat tidak seperti itu juga sama nabi, kan? Dari sini kita tahu bahwa ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, secara otomatis berarti umatnya juga umat terakhir. Berarti tidak ada lagi umat setelah kita, tidak ada lagi umat setelah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada umat lagi setelah umat Rasul, maka sudah kita pastikan bahwa kedekatan hari kiamat antara umat Rasul itu lebih dekat dibandingkan umat sebelumnya. Dan dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuka peristiwa besar hari kiamat ini datang sekonyong-konyong, tidak. Tetapi dimulai dengan tanda-tandanya. Baik tanda-tanda kecil atau disebut dengan alamatus sughra, ataupun tanda-tanda besar yang disebut dengan alamatul kubra. Tentu alamat-alamat ini tidak terjadi begitu saja. Tapi sebelumnya 14 abad yang silam Rasul sudah bersabda akan terjadi ini dan itu. Lah, ketika kemudian betul-betul yang disabdakan itu menjadi sebuah kejadian, menandakan bahwa memang dia adalah seorang nabi, ada alamat nubuahnya, di mana seluruh yang diucapkannya itu menjadi sebuah kenyataan. Dan ketika setiap peristiwa di akhir zaman yang Rasul sabdakan dan menjadi sebuah kenyataan, maka itu tanda bagi kita orang yang beriman, berarti semakin dekat kiamat dengan kita. Bahkan ada sebagian para ulama mengatakan tanda-tanda kiamat kecil ini 90% lebih itu sudah terjadi. Hanya 10% kurang saja yang belum terjadi. Tinggal menunggu alamat kiamat yang besar. Lah, di antara huru-hara ataupun peristiwa-peristiwa ataupun fitnah-fitnah yang terjadi sebelum tanda-tanda kiamat besar, bahkan sebelum kiamat besar itu sendiri, itu sangat banyak sekali. Maka tema di malam hari ini kita akan mencoba menggali beberapa peristiwa besar yang mengkhawatirkan manusia, bahkan bisa menggoyahkan iman manusia apabila peristiwa ini terjadi. Saya mulai membacakan satu hadis dari seorang sahabat yang dikenal dengan Sirrun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat pemegang rahasia Nabi. Siapa dia? Hudzaifah Ibnul Yaman, sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman. Itulah satu-satunya sahabat yang dipercaya Rasul untuk merahasiakan rahasianya. Lah, Hudzaifah Ibnul Yaman ini dia sangat faham dengan hadis-hadis fitnah, karena dia bercerita sendiri dalam kehidupannya. Ketika manusia bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, justru aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Ketika ditanya soal itu, maka Hudzaifah mengatakan karena dia takut kalau dia tidak mempelajari keburukan, hanya bertanya soal kebaikan, jangan-jangan satu hari keburukan akan menimpa kita. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana baik mana buruk itu pasti terjerumus kepada keduanya. Makanya ada istilah arabtu syarra la li syarri walakin litawakkihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi fawaqa'a fi. Aku mempelajari keburukan itu bukan untuk diamalkan, tapi mempelajari keburukan itu supaya mudah ditinggalkan. Karena orang yang tidak mengenal mana baik mana buruk pasti terjerumus kepada keduanya. Itulah Hudzaifah Ibnul Yaman, satu-satunya sahabat yang paham tentang hadis-hadis fitnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu hari Hudzaifah Ibnul Yaman bercerita, ketika itu Hudzaifah sedang berkumpul-kumpul bersama Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi Umar bertanya kepada para sahabat di zamannya ketika dia menjadi khalifah, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakkirul fitana. Kata Umar, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang fitnah-fitnah? Faqala qaumun, maka berkatalah para sahabat, nahnu sami'nahu, kami mendengarnya wahai Amirul Mukminin. Faqala la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarihi. Kemudian Umar mengatakan, apakah yang kalian maksud adalah fitnah yang berkenaan dengan seseorang dalam keluarga dan tetangganya? Sahabat mengatakan, ajal tentu wahai Amirul Mukminin. Qala, maka Umar mengatakan, tilka tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqatu walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yudzakkirul fitana allati tamuju maujal bahri. Kata Umar bin Khattab, kalau itu yang kalian maksud, itu bisa digugurkan dengan sholat, puasa, sedekah. Yang saya maksud adalah, ada nggak di antara kalian yang mendengar Nabi SAW bersabda tentang fitnah yang kalau datang fitnah itu bagaikan gelombang lautan dan tidak bisa dihentikan? Itu yang saya maksudkan, kata Umar. Fasakatal kaum, sahabat diam karena tidak ada yang tahu. Fakultu, maka aku katakan, kata Hudzaifah, ana ya Amirul Mukminin, saya tahu wahai Amirul Mukminin. Maka Umar mengatakan, anta lillahi abuk, kalau begitu demi Allah sebutkan wahai Hudzaifah, demi bapakmu sebutkan. Qala Hudzaifah ibnul Yaman, maka Hudzaifah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tu'radul fitan alal qulubi kal hasiri udan udan. Kata Hudzaifah Ibnul Yaman, fitnah itu akan dibentangkan kepada kalian seperti seutas tikar yang dianyam seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin asyrabaha nukitat fihi nuktatu sauda wa ayyu qalbin anqaraha nukitat fihi nuktatun baydah. Maka hati mana saja yang menelan fitnah begitu saja, maka akan diletakkan titik hitam dalam hatinya. Tapi hati mana saja yang mengingkari fitnah itu, dia tolak fitnah itu masuk ke dalam hatinya, maka akan diletakkan titik putih dalam hatinya. Hatta tasira 'alal qalbaini 'ala abyad mithli as-safai fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardh wal akhar aswad murbadan kalquzi muzahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Maka ketika itu hati manusia akan terbelah menjadi dua. Ada hati yang berwarna putih sekali, sangat bersih sekali, dan hati itu tidak akan dimadorotkan oleh fitnah selama tegak langit dan bumi. Tapi ada hati yang hitam kelam, laksana gelas yang ditumpahkan, laksana gelas yang dibalik. Ini gelas ini kalau posisi seperti ini lubangnya masih ada di atas, tapi kalau dibalik itu tidak ada lubangnya di baliknya tuh. Seperti gelas yang dibalik, nggak ada lubangnya tuh. Artinya kalau gelas ini dalam posisi normal, kita bisa masukkan apa saja dia masuk. Maknanya hati ini kalau terbuka, nasihat mudah diterima, hidayah mudah diterima. Tapi kalau hati tertutup seperti gelas yang ditumpahkan itu, mau masuk dari mana hidayah? Ketika itu maka dia tidak akan mengenal yang ma'ruf dan tidak pula mengenal yang mungkar. Illa ma usyriba min hawa, kecuali dia akan mengikuti apapun yang dikehendaki hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan fitnah atas lisan Hudzaifah ini, Nabi mempermisalkan dengan tikar yang dianyam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fitnah ini berkaitan erat dengan hati. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara soal hati ketika bicara fitnah? Ada apa dengan hati? Karena fitnah itu muncul, itu disebabkan hati. Ingat bahwa di badan manusia ini, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Pada jasad manusia itu kan ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka akan memperbaiki seluruh badannya. Tapi kalau dia tidak baik-baik saja, dia jahat, maka juga akan mempengaruhi seluruh badannya, mengikuti hatinya menjadi jahat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan soal fitnah itu ada kaitan dengan hati. Karena hati ini kalau bersih, maka akan mengangkat derajat orangnya. Tapi hati ini kalau kotor, maka akan menghinakan manusianya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin, Allah mengatakan wat-tini waz-zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwin tsumma radadnahu asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada manusia-manusia itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, memang sebaik-baik bentuk, seindah-indah bentuk, semulia-mulia bentuk. Itu karena hati yang mengangkatnya. Tapi ada manusia itu yang kemudian dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan rendahkan serendah-rendahnya. Itu karena hatinya buruk. Jadi hati baik itu bisa mengangkat derajat, hati buruk itu bisa menghilangkan derajat, artinya menghinakannya. Lah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bicara fitnah disambungkan dengan hati, karena kalau seandainya hati kita ini bersih, ikhwan, maka tidak mudah menerima fitnah, maka fitnah itu tidak akan memadorotkan kita. Tapi kalau hati ini sudah hitam kelam karena banyaknya maksiat yang kita lakukan, maka fitnah itu akan mudah masuk ke setiap manusia yang punya hati hitam kelam ini. Lah bertolak dari hadis ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan akan datang kepada kalian fitnah yang datangnya seperti gelombang ombak yang sangat dahsyat dan tidak bisa dihentikan sampai kiamat. Tetapi orang-orang yang bersih hatinya, insya Allah mereka bisa menolak fitnah ini. Seperti apa fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum kita sebutkan satu persatu, saya akan menyebutkan 3 hadis yang bicara soal fitnah dulu. Pertama, hadis yang dikeluarkan dari Imam Muslim pada nomor hadis ke-118. Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kakito illailil mudhlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirah wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirah yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian melakukan amal-amal kebaikan sebelum datang berbagai macam fitnah yang akan menimpa kalian, di mana fitnah itu akan datang seperti potongan malam yang sangat gelap gulita. Antum kalau malam berjalan tidak ada penerangan sama sekali, pasti nabrak-nabrak. Nggak mungkin nggak nabrak-nabrak. Mungkin kesandung batu, mungkin nabrak tiang, mungkin nabrak orang, mungkin nabrak barang, macam-macam. Orang namanya gelap. Ya. Lah fitnah itu diibaratkan oleh Rasul seperti gelapnya malam tuh. Orang bisa nerjang, bisa kena sama fitnah itu. Di mana ada orang-orang itu di pagi hari dia mukmin, malam hari sudah kafir. Malam hari dia mukmin, pagi hari pula dia kafir. Alasannya apa? Karena dia menjual agamanya dengan harga yang sangat murah, dengan dunia yang sangat hina. Dan apa yang disabdakan Rasul kan sadaqan Nabi SAW, ikhwan. Rasul tidak pernah dusta, as-sadiqul masduq. Kita lihat hari ini banyak orang-orang yang kafir tanpa sadar. Sebenarnya dia sudah kafir tapi ngaku muslim. Contoh yang sederhana, orang-orang yang meninggalkan sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa perbedaan kita dengan orang-orang kafir itu kan di sholat. Kemudian Rasul mengatakan, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya dia bisa kufur. Ada orang dari kecil sampai sekarang padahal KTP-nya muslim lah, orang tuanya muslim, hidup di daerah muslim, tapi tidak pernah dia sholat. Tapi kalau ditanya agamamu apa? Islam. Kalau kita katakan enggak, kamu Yahudi, marah dia. Ya. Ada orang-orang itu yang mereka tidak sadar dia sudah kafir sebenarnya, atau kafir tanpa sadar dengan ucapannya. Ucapannya itu dia tidak sadar dia telah keluar dari Islam. Seperti orang yang mengatakan, yang dikatakan orang-orang liberal, bahwa hukum di luar daripada Islam itu jauh lebih baik dibandingkan hukum Islam. Karena hukum Islam ini katanya sebagiannya ada yang sadis, seperti potong tangan, rajam, itu sadis sekali katanya. Berarti masih baguslah hukum-hukum yang diterapkan Barat itu. Ini kalimat ini bisa kufur. Karena dia sudah merendahkan Al-Quran dibandingkan hukum-hukum manusia. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menurunkan Al-Quran untuk kita, tentu Allah yang paham maslahat kita. Kenapa kemudian ada sebagian manusia sok tahu dengan maslahat orang lain, membuat undang-undang, kemudian dikatakan bahwa undang-undang saya lebih baik dibandingkan Al-Quran? Nah, ini kan bisa kufur tanpa sadar, ikhwan. Atau orang yang mengatakan bahwa seseorang itu punya kemerdekaan dalam memilih agama. Semua agama sama, Anda mau Muslim silakan, mau Nasrani silakan, mau Yahudi silakan, mau Hindu silakan, mau Buddha silakan. Ada orang-orang yang berpemahaman seperti ini. Anehnya yang ngomong seperti ini seorang Muslim dan ngaku Muslim dia. Itulah yang kita katakan Islam liberal tuh. Yang mengatakan semua agama sama. Tapi yang mengatakan semua agama sama, kalau disuruh masuk Nasrani tak mau juga dia. Atau kalau seandainya kita suruh berwasiat, kamu yang mengatakan semua agama sama, cobalah berwasiat, kalau seandainya saya mati, saya siap dibakar. Kemudian siap dikuburkan di pekuburan mana saja. Nggak mau juga dia berpuasa seperti itu. Karena fitrah itu menolaknya, ikhwan. Lah ada orang-orang itu yang kufur tanpa sadar gitu. Baik dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Atau mungkin yang di masyarakat lah yang mudah. Ada kalau di Batam banyak. Kalau di Tanjung Uban saya tak tahu. Kalau di Batam tuh banyak orang murtad hanya gara-gara faktor ekonomi. Kawin dengan orang Singapura, kawin dengan orang Australia, kawin dengan orang Barat. Ini wanita ini muslimah. Hanya gara-gara kawin sama bule, dia memilih agama bulenya tuh. Itu banyak sekali di Batam tuh. Jadi kristenisasi itu luar biasa lewat pernikahan, lewat ekonomi itu. Lah ini salah satu dari fitnah yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Makanya Rasul mengatakan badiru bil a'mali fitanan. Segeralah kalian beramal saleh, belajar beramal saleh. Sebab kalau kita ini memiliki ilmu, kemudian kita amalkan ilmunya, insya Allah fitnah-fitnah kemurtatan itu bisa kita tangkal. Yang lebih aneh lagi ada pernyataan seorang wanita itu di Batam tuh. Ya. Dia mengatakan dulu waktu saya masih muslim, masih muslimah katanya, hidup saya tidak tenang. Setelah saya masuk Nasrani bolak-balik masuk gereja, kok hidup saya tenang hari ini katanya. Kok bisa dia ngomong begitu coba? Ya karena semasa dia muslimah dia tidak pernah ke masjid. Dia tidak pernah hadir di majelis ta'lim. Setelah dia pindah agama baru rajin pula di agama barunya. Ya wajar dia ngomong gitu. Itulah setan namanya. Masih was-was. Coba kalau seandainya ketika dia masih muslimah dia datang ke masjid, kemudian dia belajar agama dengan benar, tidak mungkin dia ngomong begitu. Ya, ini fitnah, ikhwatu fidin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, Hakim dan juga Bazzar serta Imam At-Tabrani, dan sebagian ulama menghasankannya seperti Syalbani rahimahullahu taala. Dari Abbas Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasul bersabda, badiru bil a'mali sittan wa fi riwayah badiru bil mauti sittan. Segeralah kalian menemui ajal, cepat-cepatlah kalian menemui ajal kalian apabila terdapat 6 perkara. Artinya jangan sampai ketika kita hidup menemui 6 perkara. Dalam riwayat bersegeralah beramal sebelum datang 6 perkara ini. Karena dikhawatirkan 6 perkara ini akan menerjang siapa saja. Jadi 6 perkara ini fitnah yang dikatakan Hudzaifah tadi. Datangnya seperti gelombang yang orang tidak bisa menahannya. Apa 6 perkara itu? Maka Nabi SAW mengatakan imra'atus sufaha. Pertama, pemerintah yang dipegang oleh orang-orang jahil. Umara sufaha, pemerintah yang dipegang orang jahil. Pemerintah ini adalah pengeluar kebijakan, ikhwan. Kalau yang berdiri di atasnya itu orang-orang cerdas, orang-orang yang layak memang punya kecerdasan, kepiawaian dalam memimpin, maka akan membawa maslahat kepada rakyatnya. Tapi kalau seandainya yang memimpin itu orang jahil, orang bodoh, tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu, itu bukan memperbaiki negara, ikhwan. Pasti akan merusak agama. Bukan hanya negara dirusak, agama-agama dirusak. Dan ini fitnah. Karena mereka pasti akan berfatwa tanpa ilmu kan. Membuat kebijakan dan undang-undang itu terkadang bukan pro rakyat, pro mereka. Akhirnya rakyat ini hanya dituntut memberikan hak kepada mereka, tetapi mereka tidak mampu untuk memberikan hak kepada rakyatnya. Dan itu sudah terjadi hari ini. Kita bisa rasakan hari ini bagaimana sulitnya hidup di kalangan bawah dan senangnya hidup dari kalangan atas itu. Nah ini gara-gara apa? Pemimpin-pemimpin jahil. Pemimpin-pemimpin jahil inilah yang menjadikan susahnya masyarakat. Ini fitnah. Yang dikhawatirkan pemimpin jahil ini terkadang akhirnya apa? Membuat aturan-aturan yang merugikan agama. Oke lah kalau fitnah dunia ini paling tinggi kematian selesai. Tapi kalau fitnah agama ini beda. Makanya Nabi SAW sampai berdoa, dalam doanya itu Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah ini menimpa agama kami. Sebab kalau sudah agama yang ditimpa, pengajian dibubarkan, mau bangun masjid tidak boleh, harus dirobohkan. Kan masalah, ikhwan. Orang mau berdakwah dihalang-halangi. Tapi kalau di luar Islam, gereja-gereja pula dilindungi. Repot kalau udah kayak gini nih. Ini kan musibah agama namanya. Dari mana coba? Ini karena dari para pemimpinnya masalahnya. Nah, ini fitnah yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa kasratus syurah, dan banyaknya antek-antek penguasa. Syurat ini ya, kalau bahasa kitanya syurta ya polisi, penegakan hukum. Ya polisi, TNI, Polri kalau di kita ini kan, hakim dan begitu seterusnya. Kenapa banyaknya mereka dianggap fitnah? Karena berarti ketika banyaknya jumlah kepolisian atau TNI dan yang begitu seterusnya, berarti keamanan tidak terkendali, sehingga harus diperbanyak polisinya kan. Sebab kalau seandainya aman-aman saja, buat apa banyak polisi? Kalau aman loh ya. Ketika tidak aman berarti memang harus diperbanyak jumlah mereka kan gitu, supaya banding gitu. Kalau enggak ya rusuh di mana-mana. Lah ketika banyaknya mereka, banyaknya polisi ini, maka akan muncul banyak kezaliman, baik di pihak yang memegang hukum ataupun rakyat yang ditegakkan hukum padanya. Kemudian juga wabaiul hukmi, jual beli hukum. Dan ini yang terjadi. Bagaimana kasus-kasus penyogokan di pengadilan-pengadilan kan itu, supaya kasusnya dibebaskan, supaya kasusnya diringankan. Kadang orang yang tidak berkasus dibuat kasus, orang yang tidak bersalah akhirnya disalahkan, orang yang tidak berhak di penjara dimasukkan ke dalam penjara, orang yang tidak berhak di hukuman mati akhirnya dihukum mati. Ada orang yang salah tangkap sengaja ditangkap untuk dikorbankan. Nah itulah jual beli hukum, ikhwan, bahaya, ini fitnah. Kemudian juga wastighfafan bidam, yang keempat, memudah-mudahkan urusan darah. Dan sekarang yang namanya pembunuhan itu setiap hari saya lihat di YouTube itu. Karena sekarang kan orang jarang nonton TV kan, orang paling berita di YouTube sekarang ini. Setiap hari ada orang memberitakan itu orang mati. Entah kena jamret dibunuh, kena rampok dibunuh, entah urusan waris, ahli waris bunuh-bunuhan, entah antar geng dengan geng, geng motor dengan geng motor, entah dengan masyarakat dengan aparat, macam-macam. Ada yang mati karena bunuh diri. Kalau antum ke Batam, di Barelang itu sampai ada spanduk, jangan bunuh diri di sini katanya, karena banyaknya orang yang loncat di situ. Dan kebanyakan kasusnya gara-gara judi online di sana itu. Sampai besar spanduknya, dilarang bunuh diri di sini katanya. Nggak tahu jembatan sini ada nggak? Kalau jembatan sini cebur nggak mati. Karena di Batam ada yang gagal juga bunuh diri itu. Dia udah nyemplung rupanya bisa berenang, tak mati, gagal. Nah, ini ditolong sama tim SAR itu. Ada juga yang gagal bunuh diri itu. Jadi ketika mudah dengan urusan darah ini, seperti namanya bayi-bayi yang mungkin dihasilkan dari perzinahan, karena malu akhirnya ditaruh di tong sampah. Itu di Batam berapa kali kasus itu. Bayi ditaruh di kresek, di kardus, ditaruh tong sampah. Pernah juga di daerah Bengkong itu, mana itu ditaruh di pangkalan ojek gitu. Ya, naudzubillah kan itu. Nah ini bentuk fitnah-fitnah akhir zaman. Wa qati'atur rahim. Kemudian banyaknya orang yang memutus tali silaturahim, di mana anak sudah nggak kenal bapaknya, bapak mengusir anaknya, saudara udah nggak kenal saudaranya, musuhan di mana-mana. Ini sudah banyak terjadi. Kemudian wanashan yattakhidunal Quran mazamir yuqaddimunahu yughannihim wa in kana aqalla minhum fikha. Dan banyaknya orang mengundang para qari, para pakar-pakar Quran diundang untuk membaca Quran. Bukan untuk direnungkan bacaannya, hanya dinikmati lagunya. Kan itu yang banyak tuh. Antum datangkan qori, kemudian dia baca Quran, kemudian melengking-lengkinglah suaranya, mendayu-dayu sehingga Orang itu bisa menangis bukan isi Quran yang ia tadaburi, tetapi lagu yang menyayat hati itu yang meneteskan air mata dia. Akhirnya apa? Ketika selesai ngaji nggak ada pengaruh kan? Apa pengaruhnya selesai ngaji? Yang antum menikmati suaranya. Lain kalau menikmati isinya, pasti akan ada pengaruhnya tuh. Karena Quran itu diturunkan bukan hanya dibaca bacaannya, tapi lebih daripada itu direnungkan isinya. Makanya ada istilah para ulama itu, fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami batasan-batasan Al-Quran itu, maksudnya isinya, dengan mempelajari tafsir, merenungkannya, itu jauh lebih baik dibandingkan hanya memahami huruf per huruf bacaan Quran saja. Ya bagus orang itu mempelajari tajwid, tahsin dan begitu seterusnya. Karena setiap orang membaca Quran itu, walaupun tidak paham maknanya, satu huruf 10 kebaikan. Tapi harusnya lebih daripada itu. Quran itu diturunkan untuk direnungkan, bukan hanya sekedar dibaca. Yang lebih celakanya itu, ada orang sudah tidak baca, sudah tidak merenungkan, cukup dibuat kaligrafi, ditempel pula di tembok, nggak diapa-apain, ditempel. Ya, kadang-kadang banyak pula itu ayat kursi itu, di dapur ada, ruang tengah ada kan, itu ruang tamu ada. Ditanya untuk apa nih ayat kursi? Ngusir setan Ustaz katanya. Setan tidak takut dengan kaligrafi, ikhwan. Ya. Setan itu takut kalau antum baca ayat kursi. Nah, baru dia takut dia. Kalau dipampang itu tidak takut setan itu. Apalagi ayat kursinya itu berbelit-belit tak bisa dibaca. Cemana pula setan makin. Apa ini kaligrafi? Saya pernah masuk ke rumah orang itu, nggak bisa dibaca tuh. Ini apa? Setelah orangnya ngomong itu ayat kursi Ustaz, baru ngeh saya. Saking kayak belutnya melintir-lintir itu, saya tidak paham tuh kaligrafi kayak gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis ini sebagian ulama melemahkan, tapi ada juga yang menghasankan. Nabi SAW mengatakan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan Imam Tirmidzi, nomor hadis ke 2306. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang 7 perkara. Kata Nabi SAW, hal tantadiruna illa faqran munsiyah, au ghinan mutghiyah, au maradan mufsidah, au haraman mufannidah, au mautan mujhiza, au dajjal fasyarru ghaibun yuntadhar, au sa'atu fasa'atu adha wa amar. Kata Nabi SAW, apakah kalian harus menunggu beramal itu sampai datang kefakiran yang melupakan, atau kekayaan yang melampaui batas, atau sakit yang membuat seseorang terduduk dan tidak bisa bangun, atau pikun yang tidak bisa berakal, atau kematian mendadak, atau dajjal dan itu seburuk-buruk yang dinanti, ataukah hari kiamat yang jauh lebih berat dan lebih sukar, kata Rasul. Apa maknanya hadis ini? Ada orang-orang, ikhwatu fiddin, ketika diberikan keleluasaan harta oleh Allah, kemudian diingatkan untuk sholat, untuk puasa, untuk baca Quran, hadir di majelis ta'lim, lagunya nanti-nanti. Sampai ketika Allah takdirkan kekayaannya hilang, jadilah dia orang fakir, dan kefakiran itu bisa melupakan, ikhwan. Ingat, kefakiran itu bisa melupakan. Ada orang meninggalkan sholat alasannya fakir. Ada orang meninggalkan pengajian alasannya fakir. Kalau kita tanya, akhi kemana kau tidak hadir di pengajian? Aduh, kalau saya hadir di pengajian, anak saya, istri saya makan apa? Itu alasannya kan. Akhirnya tak ngaji dia, alasannya itu fakir. Kok nggak nampak di masjid? Itulah, kalau saya ke masjid tak bisa saya ngasih makan anak saya, istri saya. Jadi kefakiran jadi alasan dia tidak beramal. Apa menunggu seperti itu? Kalian itu meninggalkan amal. Ya. Oke lah, selamat dari yang pertama, Anda tidak fakir yang melupakan. Tapi yang kedua, ghinan mutghiyah, Anda kaya. Tapi ingat, kekayaan ini bisa melampaui batas. Ketika fakir, Anda berpikir, kalau saya kaya, saya bisa bangun masjid, saya bisa bangun pesantren, saya bisa umroh, saya bisa nyumbang ini, nyumbang itu, bantu ini, bantu itu. Dia pikir dia bisa mengatur hartanya. Setelah kaya, harta pula yang mengatur dia. Lupa tuh janji-janji ketika fakir itu. Lupa, ikhwan. Karena harta itu sirru tughyan, itu rahasia bejatnya orang itu harta. Sekelas Qarun yang luar biasa menguasai Taurat saja, sampai disebut munawir dalam sejarah itu. Orang kalau membaca Taurat tuh paling indah suaranya. Qarun tuh dipanggil kemana-mana untuk baca Taurat tuh waktu fakir. Ketika jadi kaya, bukan hanya Taurat dicampakkan, Nabi Musa dimusuhi dia. Akhirnya Allah katakan, fakhasafna bihi wa bidarihil arda, kami tenggelamkan Qarun seluruh kekayaannya. Makanya Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia itu mudah melampaui batas ketika kekayaan dibuka di hadapannya. Karena biasanya kalau masih usahanya belum nyabang, masihlah hadir pengajian seminggu sekali atau sebulan sekali. Nanti kalau sudah ada cabang di Batam gitu kan, kemana kok tak hadir? Aduh, baru buka cabang di Batam. Ya terpaksalah kalau hadir. Nanti buka lagi cabang di mana? Di Medan sana. Makinlah jauh lagi dari pengajian lagi tuh. Makin banyak cabang, makin hilang dia. Makin gak kenal orang pun dia. Ada kekayaan itu yang melupakan. Yang lebih aneh lagi, kadang-kadang ada orang yang sudah berumur ya, mungkin umurnya sudah 60-70 tahun, dia kaya raya, tapi bukannya berhenti mencari dunia, malah justru di usia-usia itulah produktif-produktifnya mengembangkan kekayaannya tuh. Makin sibuk dengan dunia itu malah. Nah ini, itu disebut ghinan mutghiyah. Oke, Anda selamat, Anda tidak fakir yang melupakan, tidak juga kaya yang melampaui batas. Apa Anda selamat dari yang ketiga? Maradon mufsida, sakit yang membuat Anda terduduk tidak bisa bangun. Setruk, nggak bisa bangun. Anda kaya, punya uang, cukup untuk umroh. Mana bisa umroh orang sakit? Ingin ke pengajian tak bisa, ingin apa-apa tak bisa orang sakit itu, ikhwan. Jangankan itu, ingin melihat kekayaannya saja tidak bisa. Orang sakit itu harus dipapa, nengok mobilnya, apalagi cerita untuk ibadah. Oke lah, Anda selamat, tidak sakit. Tetapi apa selamat yang keempat? Haraman mufannida, Anda dipikunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang pikun hilang akalnya. Ya, sudah makan belum? Padahal udah 3 kali. Orang pikun tuh. Puasa padahal tak puasa. Ya, itu orang-orang pikun kan itu kan. Orang pikun ini makanya dicabut hisabnya orang pikun itu. Kalau orang pikun itu yang dihisab sebelum pikunnya. Dan rugi kalau seandainya pikunnya sampai 10 tahun, 20 tahun kan yang harusnya kita beramal saleh. Karena pikun akhirnya tidak dapat apa-apa kan. Yang lebih parah lagi, orang pikun itu biasanya ucapannya dibawa kepada sebelum pikunnya. Kalau sebelum pikunnya suka melaknat, maka ketika pikunnya itu pula yang diucapkan dia. Tapi kalau sebelum pikunnya suka ngaji, suka zikir, maka itu pula yang diucapkan ketika pikunnya tuh. Makanya hati-hati, kita berlindung supaya tidak pikun. Oke lah, selamat dari pikun. Apa selamat dari yang selanjutnya? Mautan muzhijah, kematian yang mendadak. Dan sekarang tingkat kematian mendadak itu lebih banyak karena banyaknya musibah, banyaknya gempa, banyaknya tsunami, banyaknya angin, banyaknya banjir, musibah macam-macam. Belum lagi jalan raya penuh dengan kendaraan. Tidak ada orang nyangka dia pergi lewat kendaraan itu dia pulang dengan selamat. Tidak ada ya, pasti itu semuanya. Tapi qadarullah, banyak juga yang tidak tahu kematiannya justru di jalan raya. Sementara dia tidak tobat. Oke lah, dia selamat, tidak mati mendadak. Apakah selamat dari yang keenam? Munculnya Dajjal. Dan ingat, ketika muncul Dajjal, kata Rasul, jangan sok-sokan. Apabila kalian berjumpa dengan Dajjal, falyan'a anhu, kata Rasul, lebih baik kabur, ambil langkah 1000. Jangan dekat-dekat. Pasti kalau dekat itu jadi pengikutnya. Atau selamat dari Dajjal, Apa selamat dari yang terakhir kiamat dibangkitkan? Nggak ada kan selamat kalau sudah kiamat itu. Inilah gambaran-gambaran fitnah. Ya, dalam 3 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.